Iya kan Om. Iya benar sekali. Padepokan Pijar Saung Pijar Gumilar Padepokan Saung Pijar Gumilar yaitu di kediamannya Abah Haji Baron Saung Jangkung Pijar Papak Singa Gumelar Di Bandung sudah di Bandung di Telkomsel Telkom. Jadi kan itu udah tahun 2018 University Corfu University. Abah Haji Baron. Dari jauh jemur aku. Pendiri Padepokan Pijar Papak Gumelar. Beliau gurunya sangat banyak. Puluhan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita dan bela sungkawa dengan telah meninggalnya kesepuhan orang yang kita cintai, pelaku sejarah yang ada di Provinsi Banten. Semoga beliau Kiai Haji Tubagus Romli Al-Ghazali beliau wafat pada hari Rabu minggu kemarin. Semoga Allah memberikan kelapangan dalam kuburnya. Amin, amin. Semoga Allah memberikan cahaya-cahaya kebaikan dan amin. Mengampuni dosanya. Amin. Kita kehilangan tokoh ulama di Banten sebagai pelaku sejarah dan salah satu sesepuh Banten dan pelaku daripada sejarah Banten. Gampangnya beliau adalah paku Banten dengan diberi umur yang Allah lebihkan insyaallah di atas 100 tahun sah dan ceritanya beliau 114 tahun dan beliau adalah murid salah satu murid kesayangan dari Abuya Falak Pagentongan dan Abuya Syamsuddin di Petir Rangkas Bitung ya Petir Cikole Petir atau tepatnya di Petir Cikole Lebak Cikole Panenglang dia juga pernah belajar berguru insyaallah ke Kiai Syamsuddin Cikole Pasiwalet Panenglang nah iya dan murid kesayangannya semoga almarhum diberikan kemuliaan-kemuliaan karena saya rasa saya sedih mendengarnya sudah mulai satu-satu iya. Orang-orang Paku Banten kata Sunda mah diampihan ampihan ya diampihan
yang terbaik mungkin untuk beliau. Semoga perjuangan beliau kepada duriahnya atau sahabatnya atau murid-muridnya bisa meneruskan dengan standar yang lebih bagus dan dari perjuangan beliau. Amin. Semoga perjuangan beliau mendekat syariat Islam. Amin. Yang mencintai masyarakat Bantennya ini menjadi ibadah. Menjadi ibadah dan Allah memberi kemuliaan dalam kuburnya. Itu saja. Yuk kita hadarat kepada beliau supaya beliau ditempatkan, kita doakan ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Ibarakat diumulkan ya Allah. Sadaqatan ya Allah. Amin ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Salam tawadu untuk keluarganya dari saya Doib yang dan fakir Haji Baron Kampung Kabupaten Kota Pandeglang. Amin.